akan dilakukan oleh seorang Agus. Oke, pengecekan dulu. Iya, dan di mana kali ini belum siap tentunya. Bercunggu penjaring Gata. Kini kembali. Boleh main servis pertama Gata tentunya kali ini. Apakah poin pertama dari Gata atau sebaliknya? Aku tentunya akan dapat servis. Dimana-dimana bola dia. Jambi servis keras sekali. Setor tengah diarahkan pada Alviano. Placing bola cocok sangat akurat dan tajam dari seorang Ulu. Sehingga poin pertama diperoleh dari kubu Tambirco 1-0. Kini tentunya Tambirco melalui tangan seorang Robi. Oh, servisnya gagal dari seorang Robi. Sehingga poin sama 1-1. Kini kita saksikan dari tangan seorang Wahyu tentunya akan dapat servis dari Gata. Oh, lagi bol agak tinggi. Maknyos, oh, masih bisa dikembalikan. Kembali pelan saja seorang tengah. Lalu melebar tentunya dari tangan seorang Amir Cok. Poin 2-1. Jadi kembali kita lihat Gata masih ketinggalan 1 angka. Servis sudah dilakukan jauh ke belakang. Ada di pintu yang ketujuh. Cedok! Luar biasa kali ini. Poin sama-sama kuat. Saling kejar mengejar angka 2-1. Ini kita saksikan lagi-lagi servis akan dilakukan oleh Gata. Pelan saja. Mas Bira angkat dia. Gata bal serangan. Oh, sangat akurat rubar-rubarnya pembelaan bola tadi yang dilakukan oleh seorang Zaki. Sehingga poin bertambah untuk kali ini dari kubu Gata. Gata akan dapat servis tentunya. Dimana-mana bola dia servis lawan sudah pelan saja. Angkat tinggi oleh seorang Robi. Kita belakang Robi lagi yang terkanan. Langsung dihajar oleh seorang Gatik. Kembali kali ini tiga sama tentunya masih kedudukan masih kuat sama-sama imbang. Servis dilakukan nomor punggung 7. Mencoba Gata kali ini membawa serangan. Cepat. Kali ini masih bisa selamatan. Nyo! Nyo 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 nyo. Luar biasa tentunya dari tangan seorang Ulung tadi. Tiga. Ini dari tangan seorang Gatik. Servis pelan saja agak tinggi kali ini oleh seorang Bayu. Oh, pelan saja ke belakang, angkat lagi. Oh, lagi-lagi sangat luar biasa dari tangan seorang Ulung sehingga poin bertambah. Ini skor adalah 5-3. Ini kita saksikan dari tangan seorang Gatik tentunya. Servis pelan saja agak tinggi kali ini oleh Bayu. Langsung saja disambar masih kembali. Ini dari Robi. Akhirnya laki-laki gagal dilakukan oleh anak-anak dari Gata. Sehingga poin bertambah kini 6-3. Kini kita saksikan tentunya tap out diminta dari Oli. Buruan sebelum promo habis. Terima kasih kembali. Ini kembali kita lanjut. Kita saksikan mencoba lagi-lagi nyala. Kali ini masih bisa selamatkan. Ini kembali mencoba. Ini kembali mencoba. Yo! Lagi-lagi masih kita mencoba lagi. Lo. Kali ini gagal apa yang dilakukan anak-anak Tambirco. 4-6. Kembali kita lihat dan kita saksikan. Serta kita cermati. Tajam kali ini. Rapas kali. Luar biasa kali ini. Masih bisa membuat bola pertahanan dari Gata. 7-4. Lagi-lagi kita kembali. Nomor punggung 4 si cakep dari Tambirco kali diangkat tinggi menjulang bagaikan layang-layang. Luar biasa kali ini penempatan anak-anak dari Gata. Poin bertambah 5-7. Sabari mas. Poin bertambah kali ini untuk Tambirco 8-5. Masih ketinggalan 3 angka. Densus 88 atau Densus motor. Kini dari tangan seorang Nano servis pelan saja. Angkat di pada Jang. Oh, pelan saja masih bisa. Kembali angkat di Lerope. Black attack tadi dilakukan oleh seorang Ulu. Masih bisa kembali selebar kiri maco. Luar biasa tentunya.
Valin dari tangan seorang Agus sangat memayu etayu luar biasa. Kata kali ini masih ketinggalan 2 angka. Servis dilakukan oleh seorang Jen ke sektor tengah, angka tinggi masih bisa dikembalikan oleh Stan. Oh, ora tutup mas. Ini kita saksikan tentunya dari tangan seorang Afian akan melakukan servis. Timbang-timbang bola dia Afian. Servis pelan. Oh, masih bisa. Dia akan kembali oleh seorang Wahyu. Lagi-lagi kesalahan. Sehingga skor bertambah untuk Pupu dari Tabirjo kali ini adalah 10-6. Kita saksikan dari tangan seorang Afian. Servisnya memanjang alias gelocor. Kuarken permain gorengan, Mbak. Kembali kita saksikan ini servis lakukan oleh seorang Agus. Pengamanan bola kurang akurat tadi oleh Ulum, dibiarkan begitu saja sehingga poin bertambah untuk Pupu dari Gata kali ini 8-10. Lagi-lagi passingnya kurang sempurna. Cang akan tinggi kembali Pak Nyol. Luar biasa tentunya dari nomor punggung 8 dari Gata ke roh jengene. Kembali kali ini servis oleh seorang Agus. Passingnya kurang sempurna lagi-lagi sehingga poin bertambah kali ini 10 podo. Tentunya dari Gata akan akan servis melalui tangan seorang Agus. Timbang-timbang bola dia seorang Agus kiri-kiri. Dapat sekali keras. Masih lagi-lagi passing yang kurang akurat oleh seorang Diki tadi sehingga poin bertambah untuk kubu dari Gata. Kali ini memimpin 1 angka 11-10. Agus kali ini gagal. Turung mangan lagi mancing nyangkut nang net. Aku kembali. Kali ini kita saksikan tentunya servis oleh seorang Robi pelan saja. Jangan tinggal oleh seorang Bayu kali ini manyol. Luar biasa tentunya dari tangan seorang Jaki sehingga poin bertambah 12-11. Wahyu servis pelan saja ke seluruh tengah arah kepada kandikan banyak maju belakang Wahyu akan tinggi. Pelan saja gagal sudah ditunggu oleh seorang kandikan tadi sehingga poin bertambah untuk kubu dari Tabirjo. Skor sementara adalah Rolas Modo. Kita saksikan Ian servis pelan saja pada Wahyu akan tinggi banyak. Ternyata kembali kita saksikan ini dari tangan nomor punggung 8 tentunya langkini kaono jengene. Kembali kita saksikan Gata bangun serangan. Servis pelan saja angkat di oleh Robi langsung saja disambar dengan luar biasa oleh seorang Ulu sehingga poin bertambah untuk kubu dari Tabirjo. Perlulas podo. Ini kita saksikan dan kita cermati lagi dari tangan seorang Gati. Servis keras sekali harapan acak kali temannya. Yang kurang akurat tadi yang dilakukan oleh seorang Afian tentunya sehingga poin bertambah untuk kubu dari Gata kali ini 14-13. Servis tentunya dilakukan oleh seorang Yaki serta tengah manjot. Tadpor rupa-rupanya dari speaker yang dilakukan oleh seorang Afian sehingga poin bertambah untuk kubu dari Tabirjo. Tabirjo melalui tangan seorang Ulung kali ini akan dapat servis sampai tinggi sekali. Servisnya keras tinggi kali ini oleh seorang Wahyu Manyos. Masih bisa diperlukan sempurna. Wahyu sektor kanan. Kurang akurat tentunya. Permainan kuing tadi yang diperlukan oleh seorang Nano. Langit itu disana kuyong, Pak. Aku orang kenal roh itu disana. Kembali kita saksikan tentunya. Kali ini skor sementara adalah 15 podo. Kita saksikan kali ini dari tangan seorang Dayat. Servis pelan saja. Tipuan saja jadi akan kembali oleh Wahyu Banyot. Blok yang sangat luar biasa tentunya sehingga poin bertambah untuk kubu dari Tabirjo. Ini lagi-lagi servis sampai Pak Iman Cengene.
Foto sik to. Oh ya, kuwi pokoke. Kembali kita saksikan. Angkat di oleh seorang Wahyu Manyos. Oh, sangat akurat penempatan bola yang dilakukan oleh seorang Agus. Agus ya agak gundul sedikit sih katanya. Kembali kita saksikan ini servis dilakukan oleh seorang Shen. Timang-timang bola dia Shen. Ke sektor tengah. Tentunya oh. Lagi-lagi apa yang terjadi? Untuk ini skor adalah 17-16 memimpin satu angka. Tentunya dari Gata Zen akan menjadi jambing keras sekali. Lagi-lagi passingnya meledak dilakukan oleh seorang Afia. Sejauh ini bertambah untuk dari Gata. Dua angka memimpin kali ini 18-16. Dari tangan seorang Zen tentunya jambing tinggi sekali. Angka 3-5 luar biasa dari tangan seorang Afia. Sejauhan pertama untuk kubu dari Tampir Jo. Ini servis tentunya dilakukan oleh seorang Alfian. Lirak-lirik diarahkan pada siapakah Alfian? Oh, terlalu memanjang rupa-rupanya Barmindo. Cekwar kan? Ini servis lakukan oleh seorang Agus keras sekali. Iki caya kan. Lagi-lagi dari seorang Agus tentunya servis. Oh, dua kalinya kesalahan dilakukan oleh seorang Ulum tentunya dan seorang Tipiro. Malah belu-beluan bola dibiarkan begitu saja sehingga pemain pertama. Oh, apa yang terjadi? Tap out tentunya. Servis tentunya akan dilakukan oleh seorang Agus. Skor adalah 21-17. Agus keras sekali ke skor tengah. Agak di oleh Robby. Pressing pelan saja masih bisa jago kali ini. Sektor kiri pressing. Oh, luar biasa tentunya tidak mampu dijago oleh seorang Ulung. Sehingga pemain bertambah untuk kemudian dikata kali ini skor 22-17. Lagi-lagi Agus keras sekali arahkan pada Avian sektor tengah. Oh, luar biasa kali ini dari seorang Ulung. Sehingga pemain bertambah. Ini kita saksikan tentunya servis tidak oleh seorang Robby pelan saja. Oh, tipuan saja masih bisa dijangkau Robby kembali sektor tengah. Oh, pressing pelan saja masih bisa dijangkau kembali. Oh, bola tanggung tadi langsung disambar oleh seorang Ian. Sehingga poin pertama terakhir Jo. Skor sementara adalah 19-22. Kita saksikan dari seorang Robby servis pelan saja akan diolah Wahyu Manyos. Luar biasa dari pemain nomor 28 kali ini sebaiknya sangat akurat sehingga bertambah 23-19. Ini kembali kita lihat kita sekian. Kata kali ini dengan nomor 24. Gembar antar. Secara kita tidak kembali kali ini mencoba bola serangan tapi luar biasa kali ini. Sayang kali poin bertambah untuk Tampir Jo 22-23. Ini dari tangan seorang Ian tentunya akan awal servis pemain nomor 9 Sigur Cangkung dan Tampir Jo. Pelan saja passing kurang akurat. Balik sekitar kiri. Oh, luar biasa tentu. 20 Gak betul.